Nah, seperti inilah teman-teman proses awal pembersihan dengan manggar bunga aren ini teman-teman. Nah, ini terus kita cari di bagian ruas-ruasnya ini teman-teman. Dari bawah sampai ke atas nih kita bersihkan. Nah, kelopak manggarnya seperti ini teman-teman. Tujuan dari pembersihan kelopak lengan manggar bunga aren ini teman-teman, biar nanti waktu pemukulan bisa lebih merata teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya, biar dia kelihatan. Kalau biasanya ada masih ada kulitnya teman-teman, kita tidak bisa lihat apakah sudah merata karena pukul atau tidak teman-teman. Nah, seperti itulah keuntungannya kalau kita bersihkan dulu kelopak manggarnya sebelum melakukan pemukulan teman-teman. Nah, biasanya ini setelah mekar lagi 25 harinya atau lagi 1 bulannya bisa dah kita bersihkan kulit manggarnya seperti ini teman-teman. Tapi sebelumnya maaf ya teman-teman, di sini bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini kita hanyalah saling berbagi, karena di setiap daerah pasti beda cara untuk pengolahan gula arennya teman-teman. Kalau di sini saya sudah terbiasa seperti ini, dibersihkan dahulu sebelum kita melakukan pemukulan itu teman-teman. Kita bersihkan lengan manggarnya seperti ini, terus kita diamkan kurang lebih semingguan lah teman-teman, baru kita mulai lakukan pemukulan teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, tujuan untuk pembersihan kelopak manggar bunga aren ini biar kita bisa lihat nih teman-teman nanti hasil dari pemukulannya sudah merata atau belum teman-teman. Dan untuk pemukulnya kita bisa lebih ringan kalau udah dibersihkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti inilah tahap awal. Ini proses yang panjang untuk jadi gula aren teman-teman. Setelah ini masih tahap panjang yang perlu kita lewati teman-teman. Biasanya saya melakukan pemukulannya seminggu sekali teman-teman. Setelah itu baru dilakukan pemotongan teman-teman. Setelah bunganya sudah mulai wangi atau sudah keluar serbuk-serbuk di dalamnya itu, baru kita lakukan pemotongan teman-teman. Ya paling enggak 5 atau sampai 6 kali pemukulan sudah dah bisa untuk dipotong teman-teman. Ini karena bunganya masih muda, ini untuk jeda pemukulannya nanti bisa seminggu sekali teman-teman. Kalau biasanya bunganya pas kita menggarap bunganya udah agak besar-besar nih teman-teman, paling 5 hari sekali kita lakukan pemukulan. Tapi kalau yang seperti ini, karena ini masih muda teman-teman, bunga arennya ini, berarti bisa seminggu sekali teman-teman. Nah, mungkin seperti itulah teman-teman proses untuk membuat gula aren itu perlu waktu yang panjang teman-teman. Dari kita pembersihan manggar, terus pemukulan, habis itu baru dipotong, barulah kita lakukan penyadapan. Terus untuk air nira, kalau di daerah sini teman-teman, kita biasanya masih merebus dengan menggunakan kayu bakar tuh teman-teman. Habis itu baru dicetak jadi gula aren teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman proses untuk pembuatan gula arennya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu mensupport channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan dimurahkan rezeki kita, dan selalu diberi kesehatan ya teman-teman.